Kagura. Hoki parah. Asik. Hoki parah. Dan is not merely seeing reality. It is touching the truth. Oke lo semuanya, di kali ini kita bakal kode rhythm Temple of Shadow ya guys. Tapi sebelum kita ngeridom, kita harus level 10 dulu. Tapi sekarang saya udah level 10. Oke, langsung saja kita bakal rhythmin kodenya. Karena sudah level 10, kita bakal lihat di sini di Temple of Shadow ada login day rewardnya udah saya collect, 7 day goalnya. Dan kita langsung saja buat rhythmin kodenya guys di sini di Temple of Shadow. Kita bakal redeem di sini, kodenya lumayan banyak. Semoga saja dapatnya bagus-bagus ya. Oke, langsung saja kita bakal redeemin. Kode yang pertama ada Hokage 123. Oke, lanjut. Kode yang kedua ada Susanoo 123. Kode yang ketiga ada Discord 123. Kode yang keempat ada Hokage 999. Kode kelima ada Kurama 99. Kode keenam ada Cakra 77. Kode kedelapan ada Chidori 77. Kode ketujuh, ini kode kedelapan guys. Kode kedelapan ada Konoha 333. Kode kesembilan ada Mitsuki 789. Kode ke-10 ada Momoshiki Otsutsuki atau Momoshiki aja untuk kode yang ke-10. Kode yang ke-11 ada Pain 222. Oke, kode yang ke-12 ada Ninetales 999. Kode ke-13 ada Sasuke 777. Kode yang terakhir, kode yang ke-14 ada Kurenai 2403. Ini kode yang terakhir guys, kode yang ke-14. Oke, ini dia. Langsung aja kita bakal lihat ya, setelah kita ngeridem 14 kode, kita dapat itu apa saja sih di Ninja Temples ini. Oke, langsung saja kita bakal cek ke recruit dulu. Di sini yang recruit emas kita dapatnya 10. Kalau yang biasa kita dapat 700, kalian lihat. 700 basic summon. Tapi jujur sih basic summon mau sebanyak mungkin lalu kepake guys. Sih sayang sekali ya, kepake ini premium. Nah, kita skip aja nih. Kita lihat. Oke, dapat Yagura. Hoki parah. Asik. Hoki parah. Jarang parah loh kita gacha kali ini dapatnya Sage Hashirama. Wah. Kali ini entah kenapa saya merasa gacha di sini hokinya bukan main loh. Dulu itu S plus gak pernah saya dapat di sini. Sekarang bisa dapat S plus. Saya baru tahu ya sekarang ya Ninja Temples itu bisa dapat S plus guys. Kita cek ya. Ini basic summon, kita cek yang premium summon nih. Kita yang premium summon. Kamu bisa dapat S plus ya. Kalian lihat ini. Change kita buat dapat S plus itu ada berarti ya sekitar 0,62%. Hoki parah sih, saya kaget. Hoki parah, dapat 0,62% Sage Hashirama. Asli, kalian lihat nih premium summon kan kaleng-kaleng sih. Kali ini beneran sih hokinya bukan main. Dapat Sage Hashirama S plus. Saya juga kaget loh soalnya beneran. Jadi kalian loh kalau reroll bisa tunggu aja gacha dapat S plus. Ternyata di premium summon juga bisa dapat S plus. Saya kira gak bakal bisa. Ternyata oke juga akhirnya. Oke, kita lihat ya buat ninja baru. Ninja barunya guys, Hinata The Last SP. GG sih, keren-keren. Walaupun kita tahu ya buat dapatinya pasti tidak semudah itu. Hinata The Last SP. Wah, keren parah loh. Hinata The Last ini yang di movie ya, yang di movie The Last. Oke, kita cari lagi. Wah, Sasuke The Last. Wah, Madara Six Pet. Oke, Aiden Killer B. Sakura. Boruto. Itachi Susanoo.
Naruto Kurama Sage, Kagetsu Hozuki. Wah ini sih keren sih, sama apa Sasuke The Last, sama ada Hinata The Last ya. Saya gak tahu nih apakah nanti ada Naruto The Last. Wah kelas sih, tapi saya lebih kaget lagi saya dapat Hashirama sih. Siapa yang bakal nyangka dapat Hashirama nih. Oke langsung aja kita bakal coba nih Hashiramanya. Kita udah masa gitunya masih ke kunci. Oke langsung saja kita bakal coba Hashirama kita nih. Sage Art. Asli beneran sih, enak parah nih. Kalau di awal gini sudah ada S plus Hashirama. Lah sih, entah kenapa hoki kali ini beneran ini paling hoki. Karena saya dulu gak pernah sampai hoki kayak gini. Kalau gold kan saya saranin simpan ya buat kayak event-event gitu. Nah ini ada nih eventnya. Wah keren. Ada nih eventnya, kita bisa gacha kalau mau dapatin. Oke kita bakal push aja dulu. Wah mantap sih. Sekali serang hit one hit, sekali serang one hit, sekali serang one hit. Gila parah sih Rama. Se enak parah loh kita nge-push kalau udah ada si Rama ini. Berarti kalian memiliki chance juga guys buat dapat si Rama. Kalian pasti bisa nih kalau kalian hoki dapat yang pertama itu bisa dapat si Rama. Nah, kita ambil ini. Siki atau Suki. Startnya satu. Keren parah. 49 ya, berarti beneran sih gold itu kalian tabung parah sih, tabung parah. Mungkin sampai 30.000 gold kalian bisa sih dapat yang SP. Jadi ya kalian tabung guys, sabar. Jangan kalian pakai-pakai dulu. Jangan kalian pakai buat gacha yang scroll premium. Baik scroll premium itu nanti kalian gachanya dari scroll premium aja, jangan dari gold. Gold itu kalian pakai aja buat ke event. Jadi dapat S plus ya kayak bonus guys. Singkat saya S plus itu juga bisa sih dapat di sini, bisa dapat. Tapi ya belum tentu juga sih dapatnya itu. Ini kita dapat tanpa top up, jadi kan seneng saya nih. Tanpa top up bisa dapat S plus. Oke kita let's pack ya hasil ninja library kita. Saya mau lihat lagi librarynya ada siapa lagi ya. Ini oh ini baru elemen air guys, ini elemen api kita lihat. Oke di sini ada Isiki, elemen angin kita lihat di sini ada. Oke ada tetap per elemennya ada dia ya, ada ini mulu nih si Nata ini yang campuran. Naruto Sage ini sih keren juga. Boruto juga keren guys. Boruto versi karmanya. Killer B ini Ai dan Killer B ya. Duet mereka. Powernya jadi double. Kalau nyolo mah gak, akhirnya gak sampai SP. Tapi gara-gara duet. Bisa dibilang combo duet jadi SP. Sage Art. Wah. Langsung one hit. Sampai jumpa next video. Dan terima kasih. Terlalu mantap sih.